Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Allah ini luar biasa. Jadi kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngomong sama Allah, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Artinya apa? Kalimat tiad hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Berarti engkau adalah Tuhanku. Tidak ada lagi Tuhan kecuali hanya engkau. Dalam hati saya, iyyaka na'budu itu, kalau orang itu dalam hatinya mengandalkan harta, saya tidak menganggap ada harta di dunia ini ya Allah, tidak ada. Itu bukan Tuhan saya, itu harta. Walaupun banyak manusia itu, dia dalam pikirannya yang paling besar adalah harta. Saya tidak, paling besar adalah engkau ya Allah. Iyyaka na'budu, kalau ada orang mengandalkan kekuasaannya, dan kekuasaan inilah yang paling dia andalkan dan akul-akulkan dalam hidupnya dan kejar sekali. Ya Allah, aku punya engkau lebih besar daripada kekuasaan ya Allah. Lebih hebat daripada kekuasaan. Kalau ada orang menghandal-handalkan bapaknya, itu ibunya atau saudaranya, saya punya engkau ya Allah. Hanya engkau yang saya sembah, hanya engkau yang saya handalkan, tidak punya lagi saya kecuali hanya engkau ya Allah. Itu saya kuatkan dari hati saya sendiri. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau sudah. Aku hanya punya engkau, tidak ada lain hanya engkau. Maka hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Hanya engkau saja yang aku mohon pertolongan. Karena tidak ada yang bisa nolong saya. Tidak bisa orang tua saya, tidak bisa manusia, tidak bisa harta. Karena saya tidak menganggap ada harta. Tidak ada juga kekuasaan. Saya tidak menganggap ada kekuasaan siapapun di dunia ini. Hanya engkau saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disitulah akan turun keajaiban Allah. Bahwa Allah mengatakan, ya aku ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Di luar akal pikiran kita. Di luar akal, ya, di luar akal. Dari situlah nanti kita akan meningkat mudah-mudahan dari ilmu yakin. Sekarang ini ilmu yakin namanya ini. Ilmu yang mana ilmu membuat kamu yakin. Tapi harus bermujahadah dan berjuang sampai nanti kamu melihat ainul yakin. Matamu melihat bahwa Allah kuasa. Matamu melihat bahwa Allah kuasa. Terus harus terus. Maka syaratnya untuk meningkat dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, ya harus ya. Tidak boleh sambat kecuali hanya kepada Allah.